Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan seluruh uraian pendapat atau tanggapan penuntut umum tersebut, maka penuntut umum memberikan kesimpulan bahwa keberatan atau eksepsi penasihat hukum dan terdakwa Lukas NMB haruslah ditolak dan dikesampingkan, sebab keberatan atau eksepsi tersebut telah masuk pokok pembuktian perkara dan timbul dari ketidakcermatan penasihat hukum terdakwa memahami ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP dan kekeliruan penasihat hukum terdakwa yang tidak memahami konstruksi perkara aku secara utuh. Atas hal tersebut, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk 1. Menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum dan terdakwa Lukas NMB untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor 44 garis miring tut 01.04 garis miring 24 garis miring 05 garis miring 2023 tanggal 30 Mei 2023 adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Lukas NMB. 3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi nomor 53 garis Pitsus garis datar TPK garis miring 2023 garis miring PN Jakarta Pusat dilanjutkan ke tahap pembuktian. Demikian tanggapan kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari ini Kamis tanggal 22 Juni 2023. Semoga Majelis Hakim tetap teguh, arif dan bijaksana untuk melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian sehingga harmoni dalam mencari kebenaran material perkara tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat dan bijaksana bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Yunarto, Midengah Bina Saraswati, Nur Haris Ahmadi, Yosi Arwabang, Yoga Pratomo, Sani SN Hidayat, dan Rudi D. Prasetyono ditandatangani.